Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 di SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Alhamdulillah berkenan mengundang warga sekitar RW berapa? RW 2? RW 5? RW 12? Oh ya, 12. Makasih. Kok cuma 3.000 sih? Iya. Alhamdulillah mengundang kehadiran orang tua warga sekitar RW 2, 12, RW 5 ya. Sebanyak sekitar 250 warga dalam rangka pembagian sembako sebagai wujud kepedulian daripada SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor kepada warga sekitarnya ya. Yang dibagikan adalah pembagian sembako untuk para warga sekitar. Nah, sebelum pembagian sembako ini warga berkumpul dulu di sini karena seyogianya sebentar lagi itu akan diarahkan oleh ketua yayasan atau oleh para kepala sekolah. Nah, kebetulan tadi pagi itu diselenggarakan juga pertemuan silaturahmi para guru-guru keluarga besar SMK YKTB 1, SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor dalam rangka menyambut hari jelang Ramadan ya, Ramadan 1445 Hijriah. Nah, ini adalah warga masyarakat RW di lingkungan Kelurahan Menteng yang berlokasi di seputaran SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor. Ya, perlu diketahui SMK YKTB 2 dan SMK YKTB 3 Bogor terletak di Jalan Dr. Semeru nomor 42 Bogor. Nanti kita lihat proses daripada pembagian sembako kepada masyarakat sekitarnya. Ya, harapan kami mudah-mudahan adanya kepedulian daripada yayasan kepada warga sekitarnya. Oke, kita tunggu dan nantikan pembagian sembako pada hari ini. Nah, ini nampak sudah mulai banyak warga yang datang. Nah, udara di seputaran Jalan Dr. Semeru di lingkungan sekolah ini sudah mendung ya. Sudah mendung mau hujan. Nah, kita tunggu saja kehadiran para warga-warga lain yang mulai berdatangan ke sekolah YKTB 2 dan YKTB 3 Bogor. Ya, ada pengarahan dulu sebelum pembagian sembako di salat maya. Aduh, ya, sebelum acara dimulai ini ada pengarahan dari Bapak Kepala SMK YKTB 2 dan 3 Bogor. Ya, ini adalah proses warga sekitar silaturahmi dan koordinasi dengan warga sekitar RW 2 yang berada di Kelurahan Menteng Kota Bogor ya, dalam rangka pembagian sembako untuk masyarakat sekitarnya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Antusias warga yang berjumlah sekitar 250 orang berkesempatan untuk menerima pembagian sembako di SMK YKTB 2 Bogor. Nah, di depan adalah Bapak Kepala SMK YKTB 2 Bogor yang sedang memberikan informasi dan sambutan dalam pembagian sembako hari ini. Bapak Ibu Bapak Sekretaris Jenderal dengan Ibu Ketua Dewan
Haji, kita cintakan keluarga Pak Haji, mudah-mudahan kabulkan doa Allah SWT. Terutama di dalam pertemuan mahasiswa baru, Ibu dan Bapak, turun ke pantosatana Ibu dan Bapak. Ini selama perkawalan Ibu dan Bapak, Januari 25. Di sini sampai malam kalau pertama, tapi diperpanjang menjadi April. Itu diskonnya 50%. Untuk tiket-tiket dua, kayaknya 2.125.000. Diskonnya 50%. Jadi bayarnya 1.000.000. Kalau itu pun ada hadiahnya, yaitu SPP gratis bulan Juli, pos KPK anda bayar, baju olahraga dengan batik dikasih diberikan kepada ibu. Ini murah. Nah, dalam pesanan ini adalah koordinasi banyak orang tua dan warga sekitarnya adalah dalam rangka kegiatan pembagian sembako yang diselenggarakan oleh Yayasan Kejuruan Teknologi Baru Bogor YKTB atas nama SMK YKTB 123 Bogor, SMK YKTB dan SMK YATEK. Saya atas nama lembaga minta maaf yang sebesar-besarnya. Takut ada kesalahan dari saya.